Oke guys, kembali bersama saya William Stenis di channel YouTube ini. Pada hari Jumat 12 Juli 2024, saya berkesempatan mengunjungi pembangunan Maya pada Hospital Nusantara, rumah sakit yang dibangun oleh Maya pada, yaitu grup investor swasta Indonesia yang berstandar internasional. Karena dalam pengoperasian rumah sakitnya nanti akan bekerja sama dengan salah satu rumah sakit swasta terbaik di India, yaitu Apollo Hospital. Pembangunan Maya pada Hospital Nusantara ini ditargetkan akan dibuka pada tahap 1 di bulan Agustus 2024, yaitu emergency unit, rawat inap, dan ruang operasi. Pembangunan rumah sakit ini tergolong cepat karena dimulai pada Desember 2023 dan telah berjalan 7 bulan sampai saat ini. Rumah sakit ini akan memiliki 20% area hijau dari total luasan lahan yang akan dilengkapi dengan taman penyembuhan untuk membantu proses percepatan kesembuhan pasien. Seperti kita ketahui bahwa rumah sakit Maya pada ini adalah milik dari Bapak Profesor Dato Sri Tahir yang merupakan salah satu konglomerat Indonesia yang terkenal dermawan bagi sesama dan sering memberikan bantuan bagi korban-korban bencana alam. Bahkan saat ini Bapak Tahir menduduki posisi ke-6 peringkat orang daftar terkaya di Indonesia. Bahkan sempat viral juga video Bapak Tahir yang meminta izin sang ibunda untuk mendirikan rumah sakit berstandar internasional yang dapat bermanfaat bagi banyak orang di IKN. Ma, gua mau ke IKN, mau bangun rumah sakit di IKN yang terbaik di Kalimantan, ya. Tapi sebelum ke IKN, gua harus kasih mama makan dulu, ya. Karena mama yang terpenting, ya Ma ya. Oke, ada mama baru ada. Wow, ya Ma ya, Tuhan berkati Ma ya, oke? Tuhan berkati, buka mulut yang gede, Ma, yang besar. Iya. Seperti apakah perkembangan proses pembangunan Maya pada Hospital Nusantara di IKN saat ini? Mari kita simak video ini.
Demikianlah video mengenai kunjungan ke proyek pembangunan Mayapada Hospital Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.